Untuk menjaga netralitas ASN pada Pileg tahun 2019 mendatang, Panwaslu Sarolangun menegaskan bahwa ASN dilarang berfoto bersama dengan bacaleg atau calon legislatif hingga Pileg 2019 usai dilakukan. Larangan tersebut berlaku sesuai dengan peraturan aparatur sipil negara. Menurut Ketua Divisi Hukum Panwaslu Sarolangun Mudrika, saat ini Panwaslu sudah menemukan satu orang oknum ASN yang bekerja di salah satu kantor kelurahan melakukan pelanggaran dengan berfoto dan mengupload foto dengan bacaleg ke media sosial. Temuan tersebut sudah disampaikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara, di mana saat ini sudah dikeluarkan surat balasan yang berisi agar Bupati Sarolangun dapat menindaklanjuti temuan tersebut dan segera memberikan sanksi kepada oknum ASN yang melakukan pelanggaran. Dikenakan sanksi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara yang berwenang mengadili terhadap pelanggaran PNS yang terlibat politik praktis itu turun 2 hari yang lalu. Di dalam surat Komisi Aparatur Sipil Negara tersebut jelas memerintahkan kepada Bupati Sarolangun untuk segera memberikan sanksi disiplin kepada oknum PNS yang diduga. Surya Abadi, Jambi TV.